bahaya sekali. Ada banyak virus. Aku harus lari. Tapi gak bisa lari. Bagaimana ya cara berlindung dari virus-virus ini? Lupa gak bawa masker lagi. Hah? Ayo, kita bikin masker saja. Oke, kita bikin masker dari apa yang ada di rumah. Ayo teman-teman, kita bikin masker. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membuat seperti tadi yang Pak Denny katakan, membuat masker berbahan dasar kain sisa atau kain perca. Ya, bahannya cukup mudah. Kain perca seperti yang teman-teman sudah dapatkan di Home Fun Project itu, kalau warnanya terserah mau warna apa aja, dan tali. Apa ini namanya? Tali seperti ini ya. Tali karet. Nah, caranya cukup simpel sekali. Yuk kita lihat. Pertama-tama yang kita lakukan, bentang kain di meja seperti ini. Kemudian lipat seperti ini. Jadi sesuai ukuran masker kita. Nah, seperti ini dulu ya. Biarkan ini seperti ini, kemudian kita beri perlakuan kepada talinya. Jadi tali seperti ini, kita tali seperti ini ya teman-teman. Kita tali menjadi seperti ini untuk tali menjadi dua. Nah, yang kedua ini kita tali sekenceng-kencengnya, jadi tali simpul mati seperti ini. Kita lakukan juga ke tali yang selanjutnya. Nah, tali seperti ini kita lakukan persis seperti tadi. Oke. Setelah selesai, langsung kita lakukan ke sini. Jadi kain yang sudah kita lipat jadi seperti ini. Talinya kita masukkan ke sini. Nah, tali yang satunya kita masukkan ke sini juga. Oke, sudah seperti itu. Sampai sini sudah selesai dan sudah bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman mau lebih lanjut, minta tolong ayah atau bunda untuk menjahit sebelah sini. Tapi kalau nggak dijahit pun untuk sementara, ini masker sementara sudah cukup seperti ini saja. Ya, langsung kita pakai ya, kita coba. Yuk. Nah, seperti ini langsung kita pakai. Jangan nutup mata gini ya. Nah, yuk kita siap untuk jalan. Nah, sekarang kami sudah pakai masker, insya Allah aman. Yuk kita jalan-jalan lagi.